Sekut Harimau Malaya bawah 23 tahun ikat keputusan Seri menentang India bawah 23 tahun. Skuad kendalian Tos Garrido mencatatkan keputusan seri satu sama dalam aksi kedua perlawanan persahabatan secara tertutup menentang India. Perlawanan ini merupakan salah satu persediaan skuad Harimau Malaya sebelum berlepas ke Qatar. Pada separuh masa pertama, skuad Harimau Malaya berjaya mendahului hasil jaringan sendiri oleh pemain pertahanan India, Abhishek Dhananjay yang tanpa sengaja menjaringkan gol sendiri. Bersambung di separuh masa kedua, India kembali bangkit menjaringkan gol penyamaan hasil pemain Odisha FC, Toibe Singh menghasilkan jaringan pada minit ke-61 permainan. Keputusan kekal seri satu sama hingga tamat aksi 90 minit, pada aksi pertama skuad Harimau Malaya berjaya menundukkan cabaran India dengan keputusan 2-1 dan kini seri satu sama menunjukkan para pemain kian serasi dan mengekalkan momentum terbaik. Skuad Harimau Malaya diundi dalam kumpulan D bersama Uzbekistan, Vietnam dan Kuwait. Harimau Malaya bakal membuka aksi Piala Asia bawah 23 menentang Uzbekistan pada 17 April ini. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.